Lagi bersama Upin dan Ipin. Sebelumnya kita sudah menguji coba mobil polisi, mobil apa lagi ya, tank dan mobil monster truk. Kali ini Upin dan Ipin akan coba mobil apa, Ipin? Ya, hari ini kita berdua akan mencoba mobil derek. Ya, mobil derek guys. Di sini ada dua mobil derek yang bisa untuk menarik mobil-mobil yang lainnya. Tapi kita akan lihat seberapa kuat dan mampukah mobil-mobil ini menarik setiap kendaraan yang ada di jalan. Ayo Ipin, kita langsung saja. Pertama kita coba dengan ini, mobil derek Isuzu D-Sub milik Dinas Perhubungan tentunya. Naik Pin, let's go. Oke. Ya, kita lihat mobil yang akan kita derek. Pertama kita coba untuk derek mobil kecil ya, Ipin. Baik, Upin. Tapi di mana? Nah, ini aja. Ini aja kita derek. Oke. Ya, kita derek. Ah, yang ini aja. Kita turunin dulu. Iya, baru kita mundurin. Ya, naik. Oke, sudah. Hei, lepaskan kami. Tunggu Pak, kami mau uji coba mobil derek. Iya. Oke, bisa. Ya, kita derek dulu. Oke, mantap. Ternyata boleh juga kekuatan mobil ini ya, teman-teman. Sekarang kita akan mencari truk, guys. Kita akan coba menderek mobil truk. Kita cari-cari dulu ya. Semoga kita menemukan mobil truk. Masih menarik dia, guys. Oke, awas ada pak polisi. Hati-hati. Kita belok sini. Hampir saja. Awas. Kayaknya mobil truk ada di bagian sana deh, guys. Kita coba ke sana ya. Soalnya truk tidak bisa masuk kota. Waduh, tidak kelihatan ada mobil truk nih, guys. Oke, kita lewat sini. Kita lewat sini. Area pantai pasti banyak truk. Oke, seharusnya ada truk di bagian sini, tapi di mana ya? Kok tidak kelihatan? Abang, awas, Bang. Sorry, Bang. Maafkan aku. Tidak sengaja. Nah, ini dia truknya. Tunggu aku lepaskan dulu mobilnya. Ya. Itu banyak truk kan? Tunggu ya, sabar. Baru kita mundur. Turunin dulu. Semoga pas. Oke, mantap. Apakah bisa, guys? Oh, bisa, teman-teman. Ternyata mobil derek ini bisa untuk menarik truk-truk ini, guys. Oke. Lihat kan? Ya, kita bawa. Ternyata kuat, guys. Dia kuat. Mantap. Mantap. Hati-hati Ipin, kamu lihat kan mobil ini bisa menarik truk besar seperti ini. Iya Upin, keren. Ternyata keren banget, guys. Wow. Awas. Ya ampun. Ya. Awas, permisi pak. Air panas. Permisi. Oke, kita kembali sekarang ke rumah ya. Ternyata mobil derek ini cukup kuat untuk menarik truk-truk besar, guys. Oke, kita lepaskan aja dia. Dadah. Ya, udah putus rantainya.
tapi tidak apa-apa karena kita sudah tes dan mencoba mobil ini. Sekarang kita coba dengan mobil derek yang satunya, guys. Kita lewat sini karena rumah Upin ada di sini, guys, sebelah sini. Iya, lewat. Ya, kita lewat, kita coba dari sini aja ya. Ipin, kamu gak usah ikut ya. Kenapa, Upin? Karena mobil derek hanya bisa untuk satu orang ini. Waduh, oke lah kalau begitu. Ini dia. Dadah. Hati-hati, Upin. Oke, oke. Kita langsung ke arah pantai. Ayo. Pertama kita akan derek mobil ini dulu. Apa bisa? Oke. Hop. Mundur. Awas, Ipin. Kenapa aku bilang nggak usah ikut? Nah, sekarang sudah. Wah, ternyata bisa. Bisa juga. Waduh, mantap. Ini sih mantap ini. Mantap dan keren pastinya. La 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 na 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 na. Oke, guys, mantap sekali, guys. Pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan teman-teman. Oke, kita menuju ke pantai sekaligus kita melihat truk yang ada, guys. Apakah mobil derek ini bisa menarik truk? Oke, kita lepasin aja yang ini ya. Oke. Kita jalan. Kita jalan-jalan. Mana mobil truk ya? Biasa ada mobil truk di sini. Oke, kita cari dulu, cari mobil truknya. Kita cari mobil truknya. Kok tidak ada mobil truk ya di sini ya? Ini sudah di mana, coy? Salah jalan kita, coy. Kita masih salah jalan. Kita salah jalan, kita salah jalan. Di sini bukan tempat mobil truk ini. Kita cari. Lewat jembatan. Banyak cerobong-cerobong asap di sana, guys. Ini kita kemana ya? Ah, ini ada mobil truk di samping kita. Oke, kita coba. Kita mundur. Ah, bisa. Oke, bisa. Ayo kita bawa. Sekarang kita bawa mobil truknya. Oke, aman. Wih, keren, guys. Bisa, teman-teman. Bisa ternyata. Woi, woi, woi. Woi, woi. Woi, wow! Dan ternyata mobil ini kurang mampu untuk membawa mobil truk. Dan itulah, guys, dua kendaraan mobil traktor Upin dan Ipin.